Construct Productions. Hey. YOLO. Kembali lagi nih dengan saya nih, mantep. Gimana kabarnya kalian semua ya? Semoga lebih mantap dan lebih mantap gitu ya. Oke, jadi kali ini mumpung malam hari ya teman-teman. Biasanya sih kalau saya sih free ya kalau malam begini. Walaupun agak ngantuk-ngantuk dikit, tapi ya nggak apa-apa ya, saya paksakan karena demi para subscriber setia saya. Wedeh, mantul ya nggak? Iya deh. Ya kali ini gue mau apa ya teman? Speak nikmat lagi. Namanya si Stefani, gue dapatnya dari Hagu lagi. Wedeh, Hagu itu emang mantap. Bang, Hagu itu apa sih bang? Wedeh, karena banyak yang belum paham, Hagu itu kayak aplikasi permainan game gitu, tapi kita bisa kenalan ya. Wedeh, mantul pokoknya. Yang pengen coba silahkan coba ya. Wedeh. Oke, jadi nggak usah tanpa banyak basi, tanpa banyak cincong, langsung saja ya cekidot. Oke teman-teman, sudah saya kirim ya. Cek aja sih ya deh. Bang, kenapa kok cek aja bang? Wedeh, ya biar mantul gitu ya, biar the best. Oke teman-teman, saya kirim lagi ya, cek lagi karena nggak dijawab. Oh iya, semoga dibales lah ya. Edeh, keburu ngantuk nih boy. Oke teman-teman, akhirnya sudah dijawab ya, makin mantap dan makin sedap. Iya katanya, ide. Walaupun dia agak cuek gak masalah, yang penting kita speak nikmat dulu boy. Assalamualaikum nih, ide. Kita membuat kata-kata yang benar-benar asik ya enggak, kata-kata yang benar-benar nikmat dan menawan gitu ya enggak, yang enggak. Iya enggak. Waalaikumsalam, ide. Dia udah menjawab dengan kata-kata yang manis gitu ya enggak, yang the best, asik. Selamat malam. Wedeh, kita membuat kata-kata yang benar-benar asik ya enggak, yang benar-benar mantap dan menawan. Anjay, emang asikku. Iya, malam. Wedeh, kan udah dijawab kan. Makin semangat nih boy. Anjay makin semangat. Oke. Kamu sibuk enggak ini? Wedeh, langsung kita tanya, boy. Apakah si Stefani sibuk? Kita tinggal tunggu saja ya enggak. Iya enggak. Enggak kok. Hehehehe, katanya. Ede. Emang mantap sekali, emang the best, emang good. Bisa lanjut dong. WKWKWK. Wede, bisa lanjut dong. Langsung gimana reaksinya, boy? Waduh, semoga asik ya enggak, semoga mantap. Iya katanya. Anjir. Dia dari tadi masih cuek mulu, boy. Wede. Tapi ya enggak masalah sih. Malah lebih mantap. Di FP kamu itu, di matamu ada apanya? Wedeh, langsung kita kasih pancingan yang membuat topik-topik yang benar-benar menawan dan benar-benar asik. Apa? Dia tanda tanya, boy. Wedeh, dia langsung kebingungan, boy. Apa katanya? Ede asik ya enggak? Ede mantap. Wajib dicoba ini, boy. Ada bayanganku yang selalu menyinarimu. Ede. Emang kata-kata di sini emang bukan kaleng-kaleng pokoknya, boy. Bukan ecek-ecek, emang mantap, emang sedap dan nikmat. Bener-bener asik ya enggak. Iya enggak. Dia langsung gitu, boy, katanya. Ya emang asik, ya emang mantap. Gombalan di sini emang bukan kaleng-kaleng, emang asikku. Kenapa? WKWKWK. Beda, langsung kita tanya, boy. Kenapa gitu ya enggak. Iya enggak. Emang asikku, emang mantul dan bikin senang dan bikin happy. Enggak apa-apa. Hahaha. Katanya enggak apa-apa. Ya emang asik ya enggak? Ya emang mantap dan emang the best. Wedeh. Oke.
Oke, dah oke. Kamu tahu urutan angka? Widih, langsung kita kasih pancingan-pancingan yang begitu semel, ya enggak? Pancingan-pancingan yang begitu happy dan mantap. Iya, tahu. Ini dia jawab gitu gue. Iya, tahu. Waduh-waduh asik ya enggak? Waduh-waduh mantap. Oke, oke, oke. Pepet terus. Kamu tahu kenapa angka 7 lebih berharga daripada 2? Jadi apakah si Stefani tahu? Ini itu hanya sebenarnya pancingan gitu ya, enggak iya enggak. Lebih besar mungkin katanya. Jadi dia jawab gitu, bahaya lebih besar mungkin. Oke oke, I see the I see. Kurang tepat. Ini kita gituin aja, bahaya kurang tepat. Ya emang kurang tepat gitu ya, enggak iya enggak. Jadi emang asik-asikku. Lah terus apa? Nggak ide, dia langsung kepo, bay. anjir, dia langsung kepo. Oke, mumpung dia kepo, langsung saja cekidot. Karena tujuanku membahagiakanmu, bukan menduakanmu. Ide, emang kata-kata di sini emang bikin asik-asikku, emang mantap betul, mantul. Ide, pokoknya wajib dicoba, emang mantap, siap dah, mantul. Bisa aja loh, sambil ketawa. Ide bisa aja loh katanya. Waduh asik ya enggak? Waduh mantap ya, bisa masa enggak bisa. Asik-asikku ya enggak. Iya enggak. Aku bisa-bisain WKWKWK. Ide kita jawab gitu, we. Gue bisa-bisain. Ide. Emang asik-asikku ya enggak. Iya enggak. Emang mantap betul, mantul. Masa sih? Hahaha. Masa sih, ya emang bener, masa nggak tahu, emang mantap, emang mantap betul, mantul. Kamu sekarang nggak sibuk kan? Udah langsung kita tanya, boy. Gue takutnya mengganggu gitu ya, enggak. Iya enggak. Kita lihat reaksi si Stefani. Enggak, kenapa? Ini dia gitu, boy, katanya. Ide. Oke, saya mempunyai ide yang brilian, yang smart people pokoknya, boy. Aku boleh minta tolong gak? Wede, anja asik ya gak? Anja mantap dan sedap. Widi, emang mantul sekali. Emang mantap betul. Apa itu? Wede, dia gitu. Apa itu katanya? Anjir, emang asik-asikku. Ya enggak. Iya enggak. Berat banget ini. Wede, langsung kita kasih pancingan-pancingan yang begitu smell ya gak? Pancingan-pancingan yang begitu mantap. Apanya yang berat? Ini dia langsung gitu, boy. Apanya yang berat? Anja asik ya enggak? Anja mantap. Dia sudah terpancing, langsung saja kita sikat, boy. Berat banget rasa rinduku ke kamu. Ide emang kata-kata di sini emang benar-benar asik, benar-benar mantap dan benar-benar sedap. Anja emang siap, emang asikku ya enggak. Iya enggak. Bisa aja sambil ketawa. Wede, yang penting dia udah ketawa-ketawa mantap ya enggak? Ketawa-ketawa bikin semel makin semangat. Anjay. WKWKWK, kita ketawa aja, boy. Kamu biasanya pakai kacamata. Wede, langsung kita ganti topik, boy. Karena gue juga belum apa ya, teman-teman? Terlalu dekat gitu ya enggak? Iya enggak. Enggak kok katanya. Ede kata dia, bay. Dia jawab enggak kok katanya. Oke. I see. Mantap. Kamu punya kacamata hitam. Wedeh. Waduh, emang asik-asikku ya enggak? Iya enggak. Mantap. Punya kayaknya deh katanya. Ide. Ternyata si Stefani punya kacamata hitam. Oke, I see. Boleh aku pinjem? Wede, langsung gimana reaksi Stefani? Apakah boleh? Kita
tunggu saja, ya enggak, iya enggak. Waduh, waduh. Boleh, tapi buat apa? Dia gitu, Be. Boleh, tapi buat apa? Anjay-anjay asik, ya enggak? Anjay-anjay mantap dan sedap. Agar tidak silau karena senyumanmu lebih terang dari matahari. Hede, emang kata-kata di sini emang bener-bener asik, bener-bener mantap, bener-bener sedap, bener-bener asik, asikku ya enggak, ya enggak, iya enggak, waduh, waduh, emang the best, emang good. Alah, gombal maling sambil ketawa. Widih, ya gak apa-apa deh, oh, gombal ya juga harus pintar gombal. Waduh, waduh, emang asik, asikku ya gak, iya, enggak. Tapi, boleh gak? WK, WK, WK. Widih, langsung kita tanya, Boy, apakah kalau gombal gini boleh? Widih, nanti gak boleh lagi ya. Kita tinggal tunggu saja. Boleh kok, katanya. Hede, boleh kok. Emang asik-asikku, emang mantul, emang mantap betul. Tapi ada yang marah enggak? WK, langsung kita tanya, Boy. Ada yang marah enggak? Anjay, emang asik-asikku, emang mantul, emang mantap betul. Enggak ada ya. Hehehe, katanya. Anjir, itu ternyata enggak ada. Oke dah, makin semangat nih, Boy. Makin sedap dan makin nikmat. Tadi rumahmu deras enggak hujannya? Wih, langsung kita ganti topik yang benar-benar menawan, benar-benar asik dan benar-benar nikmat, asedap. Anjay. Iya, lumayan sih. Wih. Oke, dia sudah terpancing, makin semangat nih, Boy. Jadi air yang jatuh banyak. Ini langsung kita kasih pancingan lagi, Boy. Pancingan yang bikin semangat, bikin smell, makin suka. Anjay, emang the best. Iya, gitu, katanya. Dia cuma jawab iya gitu. Oke, gak masalah, Boy. Langsung saja kita pepet, Boy. Tapi lebih deras dan banyak sayangku ke kamu. Emang kata-kata di sini sudah enggak terduga lagi. Emang asik, asikku, emang the best, asedap, anikmat. Widih, emang good, ya enggak, iya enggak. Wadaw. Aja sambil ketawa. Widih, katanya bikin ngakak. Ya emang asik-asikku, emang waduh, wadido. Kenapa bisa ngakak? WK. Widih, langsung kita tanya, Boy. Kenapa bisa ngakak? Asik-asikku yang enggak asik-asikku. The best nikmat. Gombal mulus sih sambil ketawa. Widih, dia udah ketawa. Ya emang asik-asikku. Ya emang the best. Anjay gitu. Tuh, Boy, gak apa-apa, yang penting kamu seneng. WK. Widih, yang penting dianya seneng. Ketawa-ketawa nikmat, ketawa-ketawa sedap. Anjay, emang asik-asikku. Ini udah seneng kok, sambil ketawa. Widih, waduh-waduh mantul, waduh-waduh the best pokoknya, Boy. Ya mungkin itu aja sih teman-teman video kali ini ya teman-teman. Kenapa? Karena sudah saya hentikan aja sih, karena ini udah malam banget, gue udah ada ngantuk ya teman-teman, udah dari tadi udah ngantuk. Jadi ya, jika kalian menyukai video kali ini jangan lupa di like ya teman-teman. Kalau like-nya banyak nanti saya akan lanjut part berikutnya, dan jangan lupa di komen kalau ada gombalan atau pantun, silahkan komen di bawah, dan jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya, jangan lupa. Dan yang terakhir, jangan lupa support channel agar channel berkembang pesat ya, hingga jutaan subscriber, pokoknya view naik, pokoknya earning naik, dan ya, diberi keamanan, amin. Terima kasih, see you, bye-bye.